Halo semua, perkenalkan nama saya Arsya Trisaidini dari kelas Literasi Digital I. Jadi, hari ini saya mengunjungi perpustakaan termegah se-Asia Tenggara, yaitu Perpustakaan Sueman HS. Bentuk bangunan dari perpustakaan ini menggunakan konsep Rehal Al-Quran atau yang biasa disebut dengan Tatakan Al-Quran. Dan di sekeliling bangunan ini juga terdapat beberapa relief seperti yang ada di video. Perpustakaan Sueman HS buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai sekitar pukul 4 sore dan tutup di hari libur nasional dan cuti bersama. Berbagai jenis buku sudah tersedia di Balai Pustaka milik pemerintah Provinsi Riau ini. Sebelum naik ke lantai atas, kita registrasi terlebih dahulu lalu menitipkan tas ke loker yang telah disediakan. Bangunan perpustakaan Sueman HS terdiri dari 6 lantai di mana setiap lantainya terdapat tempat khusus untuk membaca buku atau menikmati fasilitas wifi gratis yang ada di gedung. Secara umum, di lantai dasar diperuntukkan untuk taman bacaan anak-anak. Kemudian di lantai dasar ini juga terdapat tempat untuk koleksi buku terbaru dari perpustakaan Sueman HS. Lalu sekarang kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat banyak buku pendidikan seperti buku umum, agama, ekonomi, dan juga ada IT. Di sini juga dilengkapi sistem komputerisasi sehingga seluruh jenis buku yang ada sudah masuk ke dalam database. Jadi sangat memudahkan pengunjung dalam mencari buku. Selanjutnya kita berada di lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat buku novel, kedokteran, dan manajemen. Kemudian tersedia ruang membaca dan tersedia arsip Melayu yang menyediakan bacaan khusus tentang semua hal Melayu. Di lantai 4 dan 5 tersedia ruang konferensi, referensi, serta teknologi informasi. Selanjutnya lantai 6 tersedia untuk ruang diskusi dan serbaguna. Setelah mendapatkan buku yang ingin kalian pinjam, kalian dapat turun ke lantai 2. Di sebelah kanan terdapat meja peminjaman serta pengembalian. Lalu di sebelah meja pengembalian terdapat meja registrasi anggota jika kalian ingin mendaftar menjadi anggota dari perpustakaan Sueman HS. Sekian dari vlog perpustakaan Sueman HS. Jangan lupa di like dan komen. Terima kasih.